Plus 6 asing itu bikin musim ini tuh bikin finansial klub ini nggak sih Pak? Susah nggak sih Pak? Sebenarnya ini kan seleksi alam lah ya, seleksi alam bahwa pemain asing dengan kualifikasi dengan strata yang sekarang kita udah tetapkan memang bisa dibilang plus minus dalam arti ada yang finansialnya, ada harganya yang juga tinggi, ya kan? Kemudian yang harganya so-so, bahkan kalau bicara per hari ini yang memang menjadi PR kita bersama-sama bahwa baik pemain asing maupun pemain lokal ini overpay gitu. Jadi katakan grade-nya katakanlah ada di angka 7 gitu atau angka 6, tapi harganya udah lebih dari 12, lebih dari 13 dan sebagainya. Nah, ini tentunya harus ada keseimbangan bagaimana memperebutkan pemain dengan kualitas tertentu, tetapi bukan bersaing dari sisi harga, tapi dari sisi apa namanya negosiasi yang tepat. Pemain itu sama juga kita dengan kalau kita bekerja, kita maunya gajinya kan yang paling besar, nggak salah gitu. Tetapi asas manfaat, pemanfaatan dari pemain tersebut, begitupun juga dengan kesiapan tim, dengan kebutuhan tim, itu kan harus disinkronisasi. Jadi dengan 6 pemain asing atau mungkin ada rencana lebih, ya itu bagian dari apa PR kita bersama-sama. Yang pasti kita punya strata dan standarisasi yang harus semakin hari semakin meningkat. Artinya kalau misalnya musim depan opsi 8 asing itu jadi dipakai Pak, musim ini akan ditambah gitu Pak nanti Pak? Iya, nggak menutup kemungkinan. Bahkan bukan hanya 8 berkali ya. Yang penting kan sebenarnya secara finansial ya, klub itu betul-betul siap ya. Tadi yang saya bilang bahwa antara pemain asing dan pemain lokal sebenarnya kan plus minus aja. Kalau pemain asing mungkin strata A tapi harganya bisa ada di bawah, kan sah-sah aja. Atau yang tadi sebaliknya, pemain lokal kelasnya masih kelas C tapi harganya A, itu kan overpay. Nonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.